Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum wassalamu ala wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita melihat seseorang yang sedang berhadapan dengan seorang dokter? Lalu dokter itu berbicara dengannya dan mengatakan bahwa Beliau harus mengamputasi atau memotong salah satu tubuhnya, kaki atau tangan. Misalnya, apa yang terjadi? Ternyata si pasien dengan rela dan ikhlas menyetujui keputusan dokter tersebut. Ia ambil kertas pernyataan, dan ia tanda tangan dengan tangannya sendiri. Lalu, ia masuk ke meja operasi. Lalu beberapa jam kemudian tangan atau kakinya pun terpotong dan hilang dari tubuhnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang bertanya kepada si pasien. Mengapa Anda rela menerima keputusan dokter tersebut? Mengapa Anda rela kehilangan tangan Anda? dan pasrah begitu saja ketika berada di meja operasi. Maka si pasien akan berkata, saya rela melakukan hal ini karena saya percaya dengan si dokter. Dokter saya ini adalah dokter yang sangat ahli, dokter spesialis, profesor, atau mungkin ia adalah salah satu tim dokter kepresidenan. Saya yakin keputusan menghilangkan ke Tangan saya atau kaki saya itu sudah dipelajari dan sudah dipertimbangkan dengan matang dan masak-masak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebuah fenomena yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Ada seorang pasien yang rela menerima keputusan seorang dokter ketika dokter itu menghilangkan salah satu anggota tubuhnya. Ini tidak keliru secara hukum asal. Kalau memang itu adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih ringan, yang lebih berat. Namun yang perlu kita renungkan adalah mengapa banyak di antara kita sangat sulit untuk bisa rela dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada di antara kita yang masih berat hati ketika menerima perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala masih ada di antara kita yang tidak ridho dan memberontak ketika mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 98, "Inna ilahukumullahu la ilaha ilma." Sesungguhnya Rabb ilahmu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecualinya pengetahuannya mencakup segala sesuatu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bukankah Allah juga berfirman dalam Surat Al-An'am, ayat 59, Allah mengatakan, "Wa indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahar, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." ولا حبة في ظلمات ولا رطب ولا يابس في كتاب مبين Sesungguhnya, di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan dan perairan, dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah ketahui, dan tidak ada satu biji pun yang jatuh di dalam kegelapan-kegelapan bumi ini, kecuali Allah mengetahui, dan tidak ada hal yang basah maupun yang kering yang ada di alam semesta ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Mengapa banyak orang bisa percaya dengan ilmu manusia seperti sang dokter di atas, namun ragu-ragu dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang harus kita renungkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man wa Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu daripada Anda dan Allah Maha lembut dan Allah Maha mengetahui. Allah lebih mengetahui tentang kita, pemirsa. Allah lebih mengetahui tentang masa depan kita. Allah lebih mengetahui Bagaimana membuat kita bahagia? Allah lebih mengetahui kunci, ketenangan, dan ketentraman kehidupan kita. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu daripada Anda, hadirin, atau pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia tidak bisa mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya, apa yang membuat dia bahagia, kecuali kembali kepada Allah. Bukankah pada hari ini banyak di antara kita? yang merasa sehat-sehat saja padahal di dalam tubuhnya sudah bersarang kanker stadium 2 dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya begitu juga dengan jiwanya hatinya dan kunci kebahagiaannya ala ya'lamu man latiful khabir bukankah yang menciptakan anda lebih tahu daripada anda ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah dan larangan itu untuk kebaikan kita itu untuk kemaslahatan kita karena Allah yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157 menjelaskan tentang apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa yuhillu lahumu ath-thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi hanya menghalalkan yang baik-baik saja. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan yang Nabi haramkan hanya perkara yang buruk untuk kalian, perkara yang merusak manusia. Hanya itu yang dihalalkan dan diharamkan oleh Nabi kita, SAW. Artinya, Allah yang Maha Mengetahui. Ketika mengharamkan riba itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa riba akan merusak diri kita, istri kita, anak kita, dan keluarga kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan zina, itu karena Allah tahu bahwa zina itu akan menghancurkan keluarga dan termasuk diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan minuman keras, karena Allah tahu minuman keras akan menghancurkan generasi umat manusia. Ketika Allah memerintahkan seorang wanita memakai jilbab. Dan kita menutup aurat, karena kita, Allah tahu budaya buka-bukaan itu akan menghancurkan umat manusia. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu daripada Anda, dan Allah Maha Lembut, dan Allah Maha Mengetahui? Allah akan jelaskan, tapi mungkin tidak secara langsung. Allah akan berikan hikmahnya, mungkin tidak secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita dibanding diri kita sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang membantah perintah Allah. Seseorang yang tidak mau diatur bahkan melawan ketika dilarang oleh Allah SWT. wa taala. Itu ibarat seorang anak kecil yang sedang bermain pisau. Lalu sedang asik-asik bermain ibunya mengambil dan melarang permainan tersebut. Lalu dia marah. Lalu dia menangis. Kenapa dia marah? Kenapa dia menangis dan kenapa dia dilarang oleh ibunya? Kita tahu semua jawabannya. Saat ibu melarang bukan karena ingin mencelakakan dia. Bukan karena ingin memenjarakan dia. Bukan karena ingin memutus kebahagiaan si anak tersebut. Namun karena ibu tahu bahwa bermain dengan sebilah pisau itu bisa menghilangkan nyawa anak tersebut. Bisa memudaratkannya. Bisa melukainya. Dan kenapa anak itu marah? Kenapa anak itu menangis? Karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa permainan yang sedang ia senangi tersebut itu bisa mengundang bahaya untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72 innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim. Tapi dia tidak tahu dampak dari kezalimannya. Manusia itu bermaksiat, tapi dia tidak, tidak tidak tahu dampak dari kemaksiatannya. Manusia melakukan kemungkaran, namun ia tidak tahu hukuman dan azab Allah Subhanahu Wa Taala di balik kemungkaran dia tersebut. Dia tertawa hari ini, dia mungkin mencemooh kebenaran hari ini, tapi dia tidak tahu apa akibat dari tertawanya tersebut, cemoohnya tersebut, dan ketika dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Inna hukana zuluman jahula. Manusia adalah makhluk yang sangat sering melakukan kezuliman. Dan ia tidak tahu hukuman, efek negatif, ancaman yang menghantui dia saat dia melakukan kemungkaran tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup tausiah kali ini dengan kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ta Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui apa-apa. Allah yang tahu apa yang terbaik dan yang membahagiakan kita. Sedangkan kalian wahai manusia tidak tahu kecuali dibimbing oleh ajaran Allah Jalla wa'ala. Aku lupa lihada, wa astagfirullah li, wa lakum wa lisa'il muslimin, innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.